Watu Lumpang. Perjalanan menuju Watu Lumpang ya, di Lukusmanya. Di sini katanya ada sejarah Watu Lumpang ya, di Desa Ngerdani ini. Yang pernah dipindahkan kembali. Yang pernah dipindahkan kembali. Ya, saya ya juga kurang tahu. Apa Ibar? Itu salah satu orang penunjuk jalan. Menung sone sing sing ngerti sejarah Watu Lumpang. Di Mas Cedal vlog ini petunjuk arah Watu Lumpang kawan semuanya. Iki carane ngerti sejarah-sejarah di sini ya. Mergone omahe cedek kene dadine ya wis ngerti. Yuri, kita dek. Yuri, kita. Atau obeng-obeng ini. Oh, lewatnya di sekitaran rumah warga lur. Jalur semuanya. Ini namanya cincau, cincau lur. Tawang kene ngarep ini janggilan. Karena. Ya. Ini salah satu sing lanang iki. Iki lur. Watu Lumpang iki lur. Iki sing lanang iki, Mas. Iki loro-lorone pernah dipindah iki balik iki. Kalau di waktu dulu, zaman dulu. Sejarah piye, Mas? Sing nek zaman biyen iki digembebak tapi sing wedok ngono sing digembebak alune yo enak tapi saiki yo wis enak mergo nek iki yo sing dipindah balik ke sing iki apa sing ngono lulu-lulune balik aja iya pernah dipindah tapi balik ke nenek iki sing lanang sing wedok ning dhuwur oh ternyata nang loro tuh salah ada dua soalnya kembar ya apa ora apa lanang wedok lanang wedok lur pat ada Watu Lumpang ya yang sakral katanya ya. Ada dua Watu Lumpang, yang satu putri yang satu putra kan semuanya, dan katanya zaman dahulu pernah dipindahkan tapi kembali lagi ke asal mulanya ini katanya warga sini atau katanya Mas tadi. Yang satunya oh ini. Oh. Ini Watu Lumpang. Coba. Oh. Di sini ini lafadz Allah Mas ini. Ini lafadz Allah iki. Alif lam iki ha. Tapi krono lumut enggak ketok. Jernih. Lumpang. Iki cara sing sapa bro ya. Ya zaman dahulu ya wis ndak ngerti sapa sing gawe cuma lek biyen alune ditumpang nek kene iki ya wati juga. Wis ora nek bisa dibayangi waktu sak menit iki pernah dipindah kok tanpa pengetahuan warga balik rene. Seperti sebulan seolah-olah kaya wis ndak piano. Iya. Posisi iki kok ya ndak pernah dipijah ya wis panggah ngene iki panggah sing lata bu sing wedok sing nesan sing mangga bapak ya ndak mungkin ngarani ya sejuju tapi setelah dia mati mungkin iki kok metu lapate Allah Allah iki wis dekat pemukiman dekat pemukiman warga ya Lur Watu Lumpang terus Tar ya. 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 Ketelbat ya iki.
bentuk watu lumpang ya, detail banget tuh. Enak bulungan ini barang ini. Oh, cek anu. Par mungkin warga ya. Ini tempatnya ada di dekat perumahan warga. Warga. Tapi kampungnya ya sangat asri lho, Lur. Sajak-sajak ya. Yes. Mantap nih. Kayak ini lho. Kahanane lak udan-udan ya jembrek. Panggang. Jadi ini bila musim adem, adem. Ini sebenarnya mantan anyar. Dan mungkin mantan anyar karena bernostalgia di kamar. Nanti jodoh. Becek, ocak, kacek. Ayo, nanti nih mas ini. Bila kerai. Kau batu lumpang. Ya aku metu kono tak bebut. Tak rita. Iku tu gelem mesene kok kejenggrek. Oh iya. Wah nyatu jeror yo 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 ya. Pemandangannya sangat wah, masyaallah. Sistem mewah ya. Jekemes. Jekemes dalam ya. Jekemes. Dia ketemu sendiri dalam. Ketemu sendiri. Oh, ayo. Terok. Musim hujan. Kita awali pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cetra. Ngerti ini.